Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Hasanuddin Hidayat, perwakilan dari kelas 8. Di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Karawang Bekasi. Bravo, bravo. Sip. Siap. Karawang Bekasi. Ciptaan Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam kening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja selesai. Belum bisa mempertahankan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, hidup, kemenangan dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Gus Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan harapan. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.